Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita kembali di episode baru di channel hashtag Islam ini. Dan kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana menjadi Muslim di negara kanguru. Negara kanguru gak sih? Australia? Negara kanguru. Kalau Qatar tuh saya pusing kan? Kayaknya itu deh, negara biasanya kan sultan itu, negara sultan apa? Brunei itu gak sih? Tapi negara sultan itu ini, makanya kalau kayak negara sultan itu kayak semua negara Arab yang kayak itu bisa. Oh, sultan negara. Maksudnya kaya gitu? Negara sultan kayak crazy rich kayak gitu. Nah, tapi kalau yang khusus di Qatar misalnya itu ini, apa sih? Mutiara, jewel. Jadi kayak gitu. Oke, kita akan dengar bagaimana menjadi Muslim nih di negara Australia, di mana mungkin Australia menjadi unik ya kalau dilihat dalam hubungannya dengan Islam, karena dia itu bertetangga dengan negara Indonesia, di mana Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, dan itu kan mau tidak mau mungkin memberikan pengaruh terhadap kehidupan Muslim di Australia, pandangannya orang Australia tentang Islam dan sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, di samping saya adalah Kak Ipul yang merupakan alumni dari program S2 di apa, University of Melbourne atau Melbourne University? University of Melbourne di jurusan Public Health. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun di sana. Dan sehingga sekiranya banyak cerita ya yang bisa diungkapkan di video ini. Untuk memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana menjadi Muslim di sana, dan mungkin terakhir kita akan membicarakan tentang apa refleksinya. Jadi karena setelah hidup sebagai mayoritas, nah di sana hidup sebagai minoritas gitu. Oke, yang pertama mungkin ini sering sekali saya tanyakan tentang ekspektasi gitu. Ekspektasi jadi kayak sebelum berangkatnya pasti di sana negara kita akan menjadi minoritas gitu. Mungkin kita akan berpikir bahwa makanannya susah, sholatnya bagaimana dan sebagainya. Ada nggak yang seperti itu, yang kayak ekspektasinya berbeda? But it's true. Jadi kayak benar sih, mungkin karena salah satu tipsnya adalah nonton film barat, suka nonton film barat sebelum-sebelumnya, jadi kayak udah tahu, punya gambaran kayak di luar negeri itu orang-orang kayak gimana itu berperilaku dalam lingkungan. Terus sih apa tadi pertanyaannya? Ekspektasinya. Ekspektasi yang sama realita yang terjadi. Yeah. Ekspektasinya itu yang berbeda. Yang berbeda ya, yang berbeda. Mungkin rasis kali ya, salah satu rasisme. Kalau misalnya ekspektasinya emang bakal susah dapat makan dan tempat sholat, itu benar, itu realitanya benar seperti itu. Mungkin salah satu ekspektasi juga atau yang kira-kira ada apa ya, asumsi gitu sebelum berangkat adalah rasis nggak ya gitu, misalnya kayak yang biasa dilihat di berita gitu. Yang biasa dilihat di berita gitu kan, sama yang berjenggot misalnya kayak kemarin berjenggot gitu-gitu kan, kira-kira aman nggak ya kalau misalnya pakai apa gamis gitu keluar, aman nggak ya gitu-gitu. Nyatanya yang pertama nggak berani pakai gamis di luar, jadi nggak pernah. Tapi sebenarnya aman-aman aja kalau misalnya di dunia kampus gitu, terutama yang aman-aman aja karena open gitu untuk semua, lebih diverse gitu kan lingkungannya. Kalau di luar itu nggak semenakutkan sih, tapi mengalami beberapa perilaku yang kurang menyenangkan sih, misalnya kayak di tram, misalnya perilakunya di tram kalau misalnya pulang kan tram kereta, ini disclaimer kali ya, tram itu transportasi kereta pakai listrik gitu di dalam kota. Kereta kan? Tram. Jadi ada kereta. tram. Jadi iya. Tram itu cocoknya itu kayak kereta tapi dalam kota. Dalam kota gitu. Iya, gitu namanya tram. Kayak gitu. Jadi misalnya ini disclaimer ya, karena kotanya Melbourne gitu ya. Jadi kayak misalnya mungkin apple to apple kalau misalnya compare sama kota lain di Australia gitu. Iya, ini dari Melbourne. Ini kan subjektif ya. Iya, betul, cerita subjektif. Apa ya, misalnya kayak didatangin sama stranger gitu, terus kayak sampai megang pundak kayak kamu dari mana gitu-gitu. Oh, tapi nggak gitu. Sampai mukul, ya nggak sampai mukul, hanya maksudnya kayak
sama cuma datang gitu megang pundak kayak gini, terus kamu dari mana, dan itu maksudnya dalam kesan lagi, dalam kesan dia intimidatif dia mampu kok. Dan mungkin kayak ngelihat yang berbeda kali ya, atau mungkin karena aku juga ngeliatin dia gitu. Kayak gitu-gitu, terus kayak kemarin takut ditabok, kalau tabok gimana ya gitu-gitu. Itu atau misalnya bagus sih misalnya kayak misalnya waktu naik train nih, train malam, terus suka duduk depan belakang biar sepi, terus ada orang yang misalnya bule gitu datengin gitu kayak, "Eh, kamu kalau malam duduknya di tempat ramai, jangan di belakang sendiri." Nah, itu tuh enggak tahu apakah maksudnya biar aman aja ataukah kayak you look different, makanya kamu kayak jangan tersendiri itu misalnya. Okay. Atau rasis terakhir sebelum pulang kayak jalan sama teman Indo gitu bertiga, terus kayak dia bilang kamu dari mana, Indonesia, terus tahu kalau misalnya Bali, terus dia kayak praktekin kalau sempat masuk salon di Bali dan kayak matanya kayak gini-gini, nunjukin kalau sipit gitu. Oke. Jadi secara tidak langsung gitu ada rasis, berarti rasis Asianya gitu. Iya, rasis Asia. Bukan Kalau rasis muslim sebagai muslim? Sebagai muslim aman-aman aja sih, ini pengalaman, salah satu pengalaman menarik sih, karena di kampus kan ada kayak exam gitu, ada misalnya ada lecture, kalau lecture kan bisa kabur tuh kalau misalnya Jumatan. Nah, tapi yang susah kabur itu kalau misalnya lagi ada persentase dan exam. Entah kenapa itu beberapa kali dapat momen jadwal persentase individunya itu di Jumatan gitu, ataupun exam-nya di Jumatan. Nah, kalau kayak gitu tuh awalnya kayak enggak enak kan, kalau misalnya cuman kayak, bukan cuman sih, kalau misalnya kayak salat lima waktu, to be honest, sempat kayak nggak bisa karena emang exam gitu kan, tapi kalau Jumatan agak gimana gitu kalau ninggalin. Nah, itu tuh mereka paham sebenarnya dosennya, jadi kita bisa minta ini ada Jumatan gitu. Nah, dosennya bilang boleh minta tolong sama temenmu kalau mau ditukar boleh, dan kebetulan teman-teman semua suportif gitu. Maksudnya walaupun ditukar jadwal ujiannya? Tukar jadwal persentase misalnya hari duluan kayak gitu, bisa nggak tukar aku dulu persentase? Okay. Atau kalau ujiannya emang nggak bisa ya bisa nyusul gitu ujiannya. Kalau alasan agama mereka cukup open sama yang bersifat agama gitu sih. Dan walaupun misalnya di kelas sendiri muslim gitu, ya semua paham gitu tanpa dijelaskan Islam itu apa, kayaknya kan Islam agama besar kan, jadi kayak mereka udah tahu. Ada nggak yang pernah nanya-nanya tentang Islam? Ada yang pernah nanya, iya sih, karena kalau misalnya jalan ke luar gitu ke taman, terus sholat gitu di bawah pohon. Emang nggak ada musola di kampus? Jadi kalau di kampus ada, tapi kalau kayak di luar kampus jalan gitu-gitu kan musola susah tuh, jadi kayak selalu pasti bawa, selalu pas sejadah gitu kan, jadi kayak sholatnya di bawah pohon gimana gitu. Kalau teman yang lihat ya nanya gitu, kamu berapa kali misalnya sholatnya, tapi mereka tahu Islam, tapi kayak nggak tahu perilaku sholat itu sebegitu intensnya gitu. Jadi kayak tapi mereka tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sholat gitu, agama gitu. Mereka nggak tahu itu istilahnya sholat, tapi ya beribadah lah gitu. Terus mereka gitu, penasaran gitu? Mereka biasanya penasaran. Itu orang asing? Yang orang asing. Ada juga, tapi karena enaknya di kuliah di luar itu orang kan cuek-cuek aja kan. Sebenarnya apalagi ya, lebih individualis. Akademinya, lebih individualis, jadi kayak bodo amat. Biasanya itu yang dilihatin itu kalau misalnya ke taman, di kota gitu, bukan di kampus, itu justru lebih kayak aku nggak pernah sholat sendiri gitu, selalu pasti tukaran sama teman, ada yang liatin kayak gitu-gitu, walaupun mungkin kemungkinannya kecil karena rasis di Melbourne cukup, mungkin untuk mungkin Asia kali ya, mungkin yang lebih rasis Asia lebih terdampak gitu, tapi kalau untuk muslim sendiri aman-aman aja sih. Di Melbourne juga ada Islamic community gitu, jadi ada pengajian, ada di Melbourne-nya sendiri ada komunitasnya, dan di Melbourne-nya sendiri untuk kotanya ya ada perkumpulan orang Indonesia namanya pengajian Brunswick, jadi kayak tetap berarti ada. Sholatnya di kampus ada musola. Sholatnya di kampus ada musola, jauh kan, tapi kalau misalnya nggak mau ya masjid ada ruang kosong gitu yang bisa dipakai. Oh, itu maksudnya satu musola untuk satu kampus? Satu musola untuk satu kampus, satu ruang sholat. Kalau di kota Melbourne sendiri? Kota Melbourne sendiri ada sih misalnya tiap masjid. Ada nggak? Ada musola sih. Masjid itu mungkin udah masuk kategori masjid kali ya, kalau misalnya di luar. Tapi nggak yang punya apa? Ada kubah dan sebagainya. Oh, gitu, ada sih, tapi mungkin bukan di city-nya gitu. Oke. Itu berarti musola juga. Musola tapi sebenarnya masjid itu pasti. Sebagai masjid. Karena pasti digunakan ini kan buat Jumatan. Digunakan buat Jumatan. Berarti kalau Jumatan di situ harus ke
di luar kampus? Di kampus ada juga jembatan juga. Di lapangan? Di dalam ruangan itu cukup luas sih sebenarnya. Berarti oke. Okay. Bisa jembatan tapi ada shiftnya gitu dua kali. Misalnya. Oh dua kali? Dua atau tiga kali jembatan. Okay. Itu sih yang salah satu yang bikin kaget juga kayak bisa berapa round? Bisa. Jadi kalau ada ujian misalnya, Soalnya kalau beberapa dari beberapa film ya atau misalnya video yang kita lihat kan, sekarang lebih untung sebetulnya karena banyak video yang bisa menceritakan. Bisa. Tapi kalau yang kebanyakan itu biasanya kalau misalnya komunitas muslimnya banyak, mereka biasa pakai lapangan gitu buat jumatan. Iya. Kalau di sana nggak pernah sih, nggak pernah jumatan di lapangan. Nggak pernah jumatan di lapangan, iya nggak pernah. Soalnya di kampus itu ada shift-shiftnya kan, dan populasi juga nggak banyak. Okay. Populasi muslim di Melbourne itu berarti diatur, termasuk yang paling sedikit gitu kan. Diatur sama kampus berarti. Jadi emang lahan. Oke. Terus ini, wudu. Wudu. Biasanya kan nggak ada ini kan, nggak ada tempat wudu. Tempat wudu. Kecuali kalau di musola misalnya. Bawa air. Botol. Bawa botol, terus bawa ini sih kayak biasa angkat gitu di wastafel. Tapi kan biasa tetap dibersihin karena kan orang boleh enggak suka yang basah gitu kan. Dan ngeliat situasi juga kalau toiletnya rame yang enggak mungkin pakai wastafel. Lebih ke bawa botol air misalnya ke toilet gitu. Terus wudunya di situ. Wudunya di dalam toilet. Kalau misalnya enggak bisa atau mepet waktunya itu mau lari ke musala. Itu jadi kayak pintar-pintar. Kalau di ini kayak di tempat umum kayak di mall gitu di mall itu lebih susah lagi, di mall itu nggak ada tempat sholat kan, jadi kayak mesti di bawah tangga gitu. Wudunya sama berarti caranya? Wudunya ya sama. Di WC aja gitu. Itu termasuk yang di ini, yang diajarkan ketika sebelum keberangkatan. Jadi ada namanya cultural apa ya namanya cultural pengenalan budaya lah. Cultural interaction gitu-gitu ya kali, lupa istilahnya apa. Jadi kayak memperkenalkan budaya di Australia, budaya makan, budaya bergaul, apa hal yang sensitif yang enggak bisa ditanyain, including agama. Jadi kayak ketika jadi ketika sampai di sana kita enggak kaget lagi ada hal yang orang Melbourne, orang Australia itu sensitif gitu. Jadi kayak udah prepare gitu. Tanya enggak boleh kayak. Enggak boleh misalnya, kamu agamanya sama HP. Agama, nomor HP, sama orientasi seksual biasanya kan. Itu hal-hal yang gak bisa. Kurang etis ditanyain ketika pertemuan pertama atau orang yang gak terlalu akrab. Oke. Nah, terus apa lagi tuh? Makanan. Makanan. Ini sebenarnya tergantung sama orang ya. Pemahaman agama yang diimani atau yang dimana, perbedaan mazhabnya tapi kalau aku sendiri gitu maksud saya itu akses kepada makanan halal itu gimana? Makanan halal ya susah sendiri, mesti masak sendiri. Ada sih 1-2 resto halal yang punya Malay, misalkan Malay restoran atau Arab punya gitu. Tapi secara keseluruhan susah kalau misalnya benar-benar mau, misalnya kalau aku kan kalau misalnya daging itu mesti make sure kalau itu dagingnya disembelih misalnya. Kalau enggak makan. Kalau ayam makan gitu kan. Tapi kan ada orang yang selama bukan babi makan gitu. Tapi kalau misalnya opsi yang benar-benar halal yang paling aman ya masak gitu, beli daging. Berarti produk-produknya enggak ada ini, enggak ada label halal gitu. Produk-produknya enggak ada label halal, iya kecuali di resto halal. Produknya enggak ada label halal. Label gizi ada. Gizi ada, paling beli. Kalau kayak di kita kan ada ini kan, ada halal sertifikat halal yang logo halalnya dari ini MUI atau lembaga penjaminan halal gitu dan sebagainya. Oke. Terus kalau misalnya ini yang paling sering nih. Apa? Beberapa tuh yang di luar dilemanya kalau diajak makan. Iya, dapetin pertanyaan yang umum, dilemanya kalau diajak makan. Nah di kampus itu bawa bekal lah kalau kayak gitu, karena banyak orang bawa bekal, kayak microwave itu disediain puluhan gitu di kantin kampus. Jadi bawa bekal adalah solusi yang paling tepat. Yang kedua, kalau misalnya aku beberapa kali misalnya ke bar kan juga, tapi bukan bar, tapi nggak minum gitu kan. Mereka mengapresiasi gitu, nggak minum muslim apa ya, mungkin karena lingkungannya akademik. Jadi secara tanpa diberikan penjelasan pun mereka paham gitu. Jadi aman-aman aja sih kalau di dunia akademik. Untuk maksudnya kalau kampus, circle-nya yang ditemani circle-nya itu. Circle-nya di teman-teman kampus, aman gitu. Jadi tetap bergaul, ya makanannya bawa sendiri. Atau kalau paling aman ya pesannya french fries gitu-gitu. Oke. Terus ini pengalaman waktu Ramadan.
pengalaman waktu Ramadan. Salat tarawihnya, buka puasanya gimana, sahur? Apa sendiri sih sebenarnya sendiri. Jadi salat tarawihnya sendiri karena jauh kan masjidnya, jadi nggak taraweh. Jauhnya tuh kayak berapa ini? Deket sih sebenarnya kalau misalnya naik transportasi umum bisa dijangkau, tapi kalau untuk malam itu kan pulang kampus. Oh, karena kalau misalnya kuliah kan buka puasa di kelas ini misalnya. Pulang udah malam gitu kan, jadi kayak ya salat tarawihnya di rumah. Tapi lebarannya di ini di ada lebaran untuk muslim Indonesia, kita bikin perkumpulan untuk lebaran bareng-bareng. Berarti dua kali lebaran sana? Dua kali lebaran di sana. Selama studi? Oh iya, dua kali lebaran Fitri, tiga kali Idul Adha. Banyak tuh. Iya. Itu semua di itu. Semuanya di muslim community-nya Indonesia. Iya, kecuali sempat yang kayak di tahun 2019 2020 awal ya, yang pandemi benar kayak lockdown, kita salat di rumah. Oh, tapi bareng. Tiga. Itu semua orang Indonesia. Teman rumah kebetulan orang Indonesia, PhD students. Tapi muslim semua? Muslim semua. Oh, kalau serumah muslim. Oh, salah satu alasan sih Mai, karena udah kuliah dan menghabiskan waktu pagi misalnya sampai maghrib atau malam ke kampus. Udah mencukup tolerir kan, saya kayak hidup sebagai minoritas, pulangnya itu agak susah kalau misalnya ternyata dapur masih kurang meyakinkan misalnya, atau aja dipakai. Iya, jadi benar-benar alasan pilih kenapa sama orang Indonesia. Bener. Ya karena udah menghabiskan lebih dari setengah hari di kampus, ya pengennya punya rumahnya aman gitu. Terutama itu sih masalah, terutama dapur, alat dapur gitu sebagainya. Ya walaupun segala sesuatunya ada darurat diperbolehkan ya, tapi kalau masih bisa diusahakan. Gitu. Oke. Terus kelompok pengajian berarti ada pengajiannya Indonesia. Ada PP Brans. Ada yang ini umum. Gimana sih? Ada ini nggak kayak pengajian rutin gitu kayak komunitas? Ada pengajian rutin, tapi to be honest, cuma datang satu atau dua kali itu selama. Ikan menyesuaikan ini aja jadwal kuliah. Jadwal kuliah, benar. Itu jadi, untuk Indonesia. Berarti untuk ada kelompok pengajian Indonesia. Ada kelompok pengajian Indonesia. Ada juga yang ini umum. Ada semua yang muslim. Untuk semua muslim di kampus gitu, Islamic community itu semua muslim. Ustadznya ini orang Arab. Ustadznya orang ya macam-macam lah, orang Arab gitu. Orang dari Timur Tengah. Itu kebanyakan kayak di negara-negara Barat. Jadi biasanya kalau ada komunitas kayak gitu, biasanya tuh yang pimpin ini dari Arab. Dan leadnya emang kayak lead yang community itu ya orang Timur Tengah gitu, student yang dari Timur Tengah. Oh, student juga. Student, jadi kayak karena itu. Student committee ya, community. Jadi ya yang ngelit semua, yang organisasi pengurusnya semua student gitu, muslim. Oke. Okay. Kalau ini yang tapi ini enggak ada ini ya. Apa? Cuman sendiri ya berarti di kampus. Apa? Indonesia dan muslim. Iya, kalau Indonesia yang round datanya 3 orang, tapi kan subjek yang diambil beda-beda kan, jadi enggak sangkatan 3 orang. Gitu. Enggak ketemu gitu kan. Jadi sendiri banyakkan subjek yang ya hampir semua subjek itu sendiri gitu orang Indo. Enak sih sebenarnya, kayak lebih leluasa untuk kasih perspektif soal Indonesia di kasus. Oh iya, karena studi-studi cuman, kasus gitu, karena sendiri gitu. Kayak ya 100% orang kayak percaya gitu. Oke. Terakhir itu refleksi setelah hidup refleksi. Mayoritas bertahun-tahun, kemudian 2 tahun terakhir di menjadi minoritas, dan setelah kembali lagi. Mungkin poinnya aja langsung ya, kayak menjadi belajar untuk menjadi minoritas selama 2 tahun itu cukup memberikan sedikit banyak meningkatkan rasa toleransi gitu ke diri sendiri. Misalnya kayak merasakan, oh waktu kuliah S1 gini ya caranya, waktu mereka mau ibadah di hari Minggu kita punya aktivitas gitu, karena kita mayoritas Islam, mereka harus ikut kegiatan kita walaupun meninggalkan kegiatan agamanya gitu. Oh iya, satu lagi, itu berarti nggak ada ini, nggak ada suara azan, nggak ada suara keluar. Azan nggak ada, nggak boleh. Jadi ini tahu masing-masing aja. Tahu masing-masing aja jamnya, masuk udah. Enggak keluar ruangan gitu suaranya. Termasuk lebaran. Dalam ruangan aja suaranya. Enggak ada yang keluar ruangan. Oh, lebarannya enggak di lapangan. Enggak di lapangan. Oh, juga. Oke. Oke. Itu yang pertama toleransi. Jadi, yang kedua, belajar toleransi sih. Jadi kayak pas pulang lebih mengapresiasi yang berbeda. Lebih mengapresiasi, misalnya lebih memastikan kalau kegiatan yang kita lakuin, misalnya ini ada mau ibadah nggak gitu, lebih tahu, lebih sadar gitu. Kalau ternyata challenging juga kalau misalnya punya agama yang orang nggak banyak ini kan imani gitu. Itu toleransi. Yang kedua soal makan, takut misalnya takut pergaulan kalau kuliah di negara barat misalnya, atau takut
dipaksa minum atau takut ya. Left behind sama teman-teman pergaulan, enggak sama sekali. Kalau kuliah di negara maju, orang-orangnya pasti, apalagi di dunia akademik support. Ya, orang pasti support gitu. Enggak perlu dijelasin, malah kayak ini haram tanpa perlu dijelasin. Kecuali kalau misalnya ada beberapa orang yang penasaran, boleh, tapi kayak jarang banget orang yang nanya gitu, kenapa misalnya nggak mau minum gitu, jarang. Mereka ya udah nggak minum, ya nggak minum, karena banyak orang orang sana juga yang nggak minum karena alasan medis kan. Soalnya kan ada ini kan, kalau yang Yahudi kan ada kosher, apa ya, kosher kayak istilahnya, yang tempat dagingnya ahlul kitab Yahudi. Itu kan beberapa orang mereka makan itu karena sembelihannya ya, ahlul kitab kan bisa kayak gitu. Betul, jadi ya udah, orang kayak menghargai personal space-mu, jadi jangan khawatir kayak kamu bakal dijauhi. Ya enggak itu. Terus masalah itu jaga keimanannya, tergantung iman sendiri. Semuanya di Melbourne aman gitu, aman. Kalau misalnya mau makan 100% halal, ya udah masak gitu, masak ya, sendiri ya. Oh iya, satu lagi, biasanya dari beberapa teman-teman muslim yang kemudian keluar ke negara ini, biasanya tuh semenjak di luar spiritualitasnya tuh bertambah. Merasa enggak? Enggak lagi sih. Maksudnya itu biasa kayak apa ya, lebih ke mungkin sholatnya mungkin lebih iya, lebih dirasakan kayak, gitu kan, karena kayak yang bisa bantu cuman kamu ya Allah. Gitu. Kayak gitu jadi kayak sama so, lebih mengapresiasi agama ini, makin cinta gitu loh, kayak wah kayaknya enggak tahu ya, mungkin tiap orang berbeda ya, tapi tinggal di luar itu meningkatkan keimanan karena makin percaya kalau kayak enggak ada yang bisa bantu selain Allah gitu, selain agama, selain agama, selain Tuhan gitu. Jadi ya tadi sih balik lagi ke perspektif, tapi iya sih meningkatkan keimanan gitu. Kayak kita merasa gitu kayak sholat, terus orang-orang lain tidak sholat gitu. Tergantung, iya tergantung. Sampai malah dulu kayak waktu mau kan kampus itu sistem exam gitu kan. Kalau misalnya ternyata gagal examnya, ya udah gagal subjeknya dan gak ada sistem remedial. Wah. Dan sebagai anak scholarship gitu pasti punya responsibility ya, yang lebih gitu kan, pemberi beasiswa pun kalau misalnya ternyata diganti, dibayarin tetap untuk subjek, ya pasti agak malu juga sama awardee yang lain kayak ketahuan kan. Jadi apa ya, pernah sampai kayak nangis gitu, bener nangis pertama kali nangis gitu, kayak nangis pas sujud, Allah luluskan aku exam gitu. Dan itu sholat ya, cuma sholat yang bisa bantu. Jadi ini mungkin terdengar agak-agak disgusting, tapi itu emang kayak gitu, pasti terasa. Oh ya, satu yang terlupa, puasa berapa jam di Melbourne? Oh iya, ini yang menarik, karena biasanya itu di luar negeri puasanya summer kan, waktunya berarti lebih lama, karena di Australia itu lebih dekat ke kutub selatan ya. Jadi itu Ramadannya itu di musim dingin jatuhnya, dimana musim dingin itu waktu matahari terbit lebih lambat, tenggelam juga lebih cepat gitu kan jatuhnya, jadi lebih singkat. Berapa jam puasanya? Di Indo berapa sih? 12-12 Oh berarti 12. 10 gitu, 10 jam. Sekitar 9 atau 10 jam puasa. Okay. Jadi lebih enak sih, lebih enak. Paling haus aja karena kuliah juga kan. Oh berarti itu sepanjang tahun kayak gitu kan, gak ada perubahan kayak mungkin dalam rentang waktu yang panjang mungkin bisa berubah ya, musim panas. Misalnya kan ini udah mulai mundur nih kan. Oh, iya. Nanti iya, pasti betul. Balik ke musim panas, karena musim panasnya November sampai Februari. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan bakal pernah nggak kayak buka puasa tapi misalnya sedang ada kelas? Iya, bawa minum. Oh gitu. Jadi kayak ya udah kayak. Terus sholat maghribnya gimana? Enggak, sholat maghribnya waktu kan maksudnya kalau sementara kelas biasanya kelas berapa jam gitu iya. Kan lewat waktu maghrib. Ini mungkin agak-agak berarti di nggak bisa dicontoh. Tapi kalau misalnya ada bisa dijamak sih kalau. Nah kalau misalnya tutorial nih yang kelas sedikit dan waktunya sedikit itu ya jamak. Okay. Tapi kalau misalnya kelasnya besar gitu yang Bisa minggat bentar. Dan di lecture itu kan yang gede itu yang di hall itu kan ada rekamannya gitu di website kampus sih. Jadi bisa didengar. Paling yang hilang adalah momentum ngomong sama teman kelas atau nanya gitu, itu momentum yang hilang, makanya jangan pernah bolos. Tapi kalau misalnya itu bisa ditinggalin ya, bisa ditinggalin kalau lecture, tapi tutorial agak susah sih. Berarti sholatnya gitu bisa ya dipersiapkan kayak gitu lah. Masih siapin. Oke lah, apalagi ya kalau bicara sebagai ini, sebagai muslim, mungkin kalau untuk ukuran 2 tahun mungkin masalah haji dan umrah mungkin bukan isu yang ini ya, kecuali mungkin orang Indonesia yang tinggal di sana.
masalah haji dan umrah untuk berangkat dari sana mungkin itu hal yang penting ya, tapi untuk yang tinggal di sana. Okay lah, kita cukup ya. Itu bagaimana cerita kita khususnya di Melbourne ya. Bagaimana cerita menjadi Muslim di Melbourne. Ya menarik. Ada beberapa persamaan pasti dengan negara-negara minoritas Muslim lainnya. Tapi masing-masing negara pasti punya cerita sendiri. Dan sekali lagi itu tadi subjektif ya, jadi tidak berarti bahwa mungkin ada satu kasus yang kayak gitu terus digeneralisasi bahwa orang Australia kayak gitu, enggak. Enggak kayak gitu, jadi itu subjektif aja, pilihan subjektif. Karena bisa jadi juga apa yang kita rasakan ternyata berbeda dari yang dirasakan oleh orang lain. Betul, betul. Sama pemahaman sih, tergantung yang dimana. Mazhab apa, itu kan berpengaruh juga. Maunya yang strict atau yang agak moderat, yang lebih leluasa ya bisa lah. Masing-masing ada dalilnya soalnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton atau mendengarkan episode ini. Insya Allah kita ketemu dengan cerita-cerita refleksi sebagai Muslim di episode-episode yang lainnya. Terima kasih banyak Kak Ipul narasumber hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.